Selamat datang Bapak Wali kita tercinta. Dari mulai hari ini jenengan jangan pernah anggap saya sebagai wali kota. Tapi kalau jenengan umurnya lebih sepuh sebagai dari saya, anggap saya sebagai putranya jenengan. Kalau lebih tua sedikit dari saya, anggap saya sebagai adiknya jenengan. Tapi kalau yang anak-anak, saya pasti anggap sebagai anak saya dan adik saya. Kita tingkatkan kekeluargaan kita, insya Allah. Ayo lanjut kosongno asrama haji. Baik banget, nggak usah takut ya. Kalau ada Pak Wali Kota kan senamnya juga tambah semangat ya. Seneng, dapat buah apel. Makasih Pak Eri Cahyadi udah mau kesini, bikin kita jadi semangat, nggak sedih lagi. Buat semua teman-teman yang terinfeksi COVID, nggak apa-apa kok kalau karantina di sini, enak. Habis senam. Rasanya segar, badannya berkeringat. Kita memberikan semangat agar imun naik, segera bisa sehat dan pulang. Tapi insya Allah dengan begini kebersamaan tetap akan terwujud dan kita bisa menjaga kesehatan kita agar perjuangan nakes kita tidak sia-sia. Perjuangan relawan kita juga tidak sia-sia untuk memutus mata rantai COVID-19 di Kota Surabaya. Terima kasih Pak Wali Kota apelnya. Semoga sehat, cepat pulang, cepat pulih kembali.